Hi guys, welcome back to my channel Lovitaho. Dan di hari ini gue akan ajarin kalian semua cara bikin snack kayak fried dough asal Spanyol kalau gue nggak salah. Ya ini adalah jenis snack yang nggak pakai oven ataupun pakai mesin sama sekali. Super duper gampang, enak banget. Yuk langsung aja kita mulai. So, jadi tuh ini tuh gampang banget seriusan, tapi bisa gagal kalau kalian tidak ngikutin step-stepnya dengan benar. Jadi bahan-bahannya simple banget di sini. Ada yang namanya air, ada telur, ada mentega tawar, ada tepung serbaguna, kalau di luar tuh bilangnya segitiga biru, ada garam, ada gula, dan juga ada vanilla extract. Oke, pertama-tama kita akan panasin air. Dan di sini ada mentega tawar. Oke, mentega tawar. Ini gue pakai yang tahan panas ya. Gula pastinya dan juga garam. Dan ini akan kita panaskan ya sampai dia itu mendidih kayak blebeb-blebeb gitu loh. Mendidih. Oh ya, maaf, kelupa. Penting juga ini biar wangi dan enak. Vanilla extract. Nah, udah mendidih kayak gini, kita akan kecilin apinya. Jangan terlalu besar, nanti gosong. Oke, kalau udah mendidih, kita akan masukin tepung serbaguna. Ini yang akan kita sebut dengan nama proses penguapan atau evaporasi. Ya, kita akan masak begini, jangan langsung diangkat. Pokoknya sampai dia menjadi satu gumpalan adonan. Oke. Oke. Lihat gak tuh, sampai dia itu sudah gak nempel lagi di panci dan jadi satu adonan kayak begini. Ini akan langsung dimatiin. Dan kita akan pindahin ke wadah ini. Fungsinya apa sih? Biar cepet dingin lah ya. Jadi kita akan tunggu dia sampai gak panas lagi. Kita sebar-sebarin gini aja ya. Sebarin gini, biar cepet dingin. Biar nanti kalau kita mau masukin telurnya, dia itu tidak matang. Oke, diemin aja. Oke, ini udah nggak panas dan kalian bisa lihat gak sih, ya doughnya itu lebih rileks. Tadi tuh pas keluar dari panci, pas masuk ke sini dia benar-benar kayak glutennya tuh benar-benar kayak udah stretchy banget. Jadi emang ada baiknya di resting dulu, baru dimasukin telur. Oke, ini kita akan masukin 2 butir telur. Oke, terus. Pertama-tama kita akan aduk gini loh, dia kayak bakalan kering gini, pecah. It's okay. Kayaknya diaduk sampai dia itu rata. Nanti kalau udah nyampur, baru kita masukin telur keduanya. Kalau udah nyampur, masukin satu lagi. Jadi 2 butir. Oke, dan aduk lagi. Oke, sampai kayak gini, lihat gak? Licin, tidak ada gumpalan tepung sama sekali. Oke, udah siap adonannya. Kita akan masukin ke proses segitiga yang apa nih kayak gini loh, kayak runcing gini. Oke, ini kalian boleh pakai yang bintang, mau pakai yang kerang, terserah. Di sini gue pakai yang runcing karena ada ini doang. Oke, kita akan masukin. Pokoknya sampai ya secukupnya aja. Adonannya bisa disimpan, baru digoreng nanti gitu sih. Apa-apa sih, atau nggak di frozen, di piping, terus di frozen, terus goreng entaran tuh, itu boleh banget. Oke, biar nggak berantakan. Ya, dan setelah ini, sebelum kita goreng, kita bakalan bikin saus coklatnya dulu, yang gampang banget, cuman 2 bahan. Oke, saus coklat cuman pakai 2 bahan. Jadi cuman disini ada krim, dan disini gue ada dark chocolate. Kalian boleh pakai yang dark banget yang 70, tapi kalau bisa sih ya jangan yang manis-manis karena churrosnya pun sudah manis karena nanti kita akan coating dengan sugar dan cinnamon. Oke, ini kita cuman panasin sampai dia kayak hampir mendidih aja. Ini udah mulai hangat, kita masukin coklatnya aja. Ya, terus api kecil. Ini cuman sampai coklatnya meleleh aja. Oke, jangan terlalu panas, hati-hati nanti gosong. Oke, kalau udah mulai lagi nih, ya ini kan masih panas nih, kita biarkan di mini heatnya yang panasin coklatnya.
Terus kita tuang ke wadah penyajian kayak gini. Oke, sausnya udah jadi, seriusan. Wangi banget sih, parah. Pokoknya the better your chocolate, the better your sauce ya. Dan kita akan goreng, tapi sebelum goreng, pastinya kan churros tuh identik banget dengan sugar and cinnamon. Di sini gue punya gula pasir yang caster sih, yang lebih fine dikit. Tapi kalau pakai gula pasir boleh, mungkin agak lebih kasar dikit. Dan kita akan tambahkan sedikit cinnamon powder. Cinnamon powder, kira-kira sih. Ini gue udah cuci tangan ya. Kira-kira sih ini paling kayak ya 100 gram gula sebanding dengan setengah sendok makan sampai 1 sendok makan cinnamon powder. Pokoknya terserah sampai kadar cinnamonnya kalian suka sekuat apa ya, terserah kalian. Dan kita sisihkan dan kita akan goreng adonan ya. Ini gampang banget sih, ini udah panas. Jangan terlalu panas, kecil aja apinya. Kita akan pencet panjang gini. Taruh gunting, pencet panjang, gunting. Oke. Terus ini akan digoreng sampai dia itu warnanya golden brown dan juga ngapung gitu ya. Oke, udah ngapung ya, ini ada kali semenitan apa 2 menitan digoreng. Ini kita akan tirisin dan dikeringin dikit loh di sini. Jadi nanti kalau udah agak nggak gitu panas, baru kita coating dengan sugar. Kalau nggak tangan gue kebakar, oke? Dan kita lanjutkan sampai ya udah gitu adonannya habis. Nah yang tadi tuh langsung kita kasih, ini masih agak anget ya, masih ada minyaknya dikit. Langsung saja di coating dengan cinnamon dan juga sugar. Wanginya itu tuh rongga-rongga, tapi luarnya super duper garing. Kalian harus banget coba ini. Dan kalau kalian nggak mau saus coklat, kalian boleh banget pakai resep salted caramel sauce gua. Tinggal klik link di sini, atau kalau kalian mau bikin rasa vanilla, bisa banget kalian tinggal klik resep gua yang puding roti. Ya, puding roti ini tuh ada saus vla atau nggak omelet sauce, vanilla sauce, itu cocok banget buat bikin churros. Dan kalian boleh pakai Nutella kek, Skippy kek, whatever you want, terserah kalian. Ini basic recipe yang kalian bisa ikutin dan kalian tinggal ubah-ubah sendiri. Oke? Okay? Nah guys, kalau kalian suka dengan resep-resep simpel seperti ini, kalian boleh komen di bawah. Jadi gue tahu nih kalian pengen bikin konten apa sih, pengen bikin makanan apa dan konten apa yang kalian suka. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like video ini dan share ke teman-teman kalian yang juga suka bikin beginian. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye-bye.